Assalamualaikum, aloha guys. Ini merupakan salah satu pantai yang ada di Pulau Simelu. Kita mau menyaksikan matahari tenggelam sambil bermain di sini. Gimana keseruannya? Let's go guys. Pulau Simelu salah satu kabupaten kepulauan yang ada di Provinsi Aceh, menyimpan sangat banyak kekayaan wisata, baik wisata alam, bahari, dan pantai yang mempesona, termasuk Pantai Lasikin ini. Pantai Lasikin ini terletak di Kecamatan Tepah Tengah, tak jauh dari Bandara Udara Lasikin atau kurang lebih 11 km dari pusat kota Sinabang. Sekitar 20 menit menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Karena letak pantainya yang tak jauh dari pusat kota, membuat lokasi wisata ini selalu dipadati pengunjung, apalagi di saat hari Minggu ataupun libur. Pantai Lasikin selain memiliki pesona pantai yang indah dan eksotik, pantai ini juga berada tak jauh dari jalan raya, sehingga sangat mudah untuk mencapai lokasi yang dimana kita bisa menikmati indahnya matahari terbenam pada sore hari. Dulunya, pantai ini hanya bisa dinikmati oleh warga setempat saja guys. Karena belum begitu dikenal masyarakat luas, dan sekarang sudah terbuka untuk umum. Pantai Lasikin ini sangat panjang guys. Diperkirakan mencapai 500 meter dan bibir pantai mencapai 15-20 meter. Jelas saja, membuat kita menjadi sangat leluasa menikmati pantai ini. Karena di pantai ini cukup banyak pondok yang bisa kita tempati untuk duduk santai sambil menunggu sunset atau hanya menikmati angin sepoinya. Oh iya, dulu kita juga pernah bermain di pantai ini. Kalian bisa tonton nanti setelah selesai nonton video ini ya, dengan cara klik pojok kanan atas atau klik link yang ada di deskripsi ya. Karena Pantai Lasikin masih terjaga keasriannya, maka tak heran saya dan anak bisa bebas bermain pasir di sini sambil berlari-lari. Jika mau mandi-mandi air laut, di tepi pantai ini juga masih termasuk kategori aman guys, selama ombak tidak terlalu besar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga kalian enjoy. Like jika kalian suka, share jika kalian merasa bermanfaat, dan subscribe agar kita selalu bisa memberikan lokasi rekomendasi untuk dikunjungi bersama keluarga maupun teman dekat. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.